Pemirsa, Anda pasti sudah tahu ya bahwa pemenang Indonesian Idol 2018 adalah Maria Simorangkir yang mampu nih mengalahkan Abdul. Nah pemirsa, bagi yang penasaran seperti apa aksi Maria ketika malam final dan artis siapa saja nih yang memeriahkan Indonesian Idol 2018, ini dia. Indonesia memilih. Kamu menjadi runner-up Indonesian Idol 2018. Megahnya malam final Indonesian Idol 2018 yang dihelat hari Senin kemarin juga diwarnai haru atas kemenangan Maria, kontestan asal Medan. Maria jelas membanggakan keluarga dan kota asalnya. Anak tunggal dari pasangan Maringan Simorangkir dan Rohani Simanjuntak ini berhasil menjadi juara pertama di ajang pencarian bakat bergengsi Indonesian Idol 2018. Lewat lagu berjudul Stand Up For Love milik grup vokal Destiny's Child, Maria yang masih berusia 16 tahun itu menuai lautan tepuk tangan serta standing applause dari para juri. Maria mampu mengalahkan rivalnya, Abdul, kontestan asal Bali. Padahal malam itu Abdul juga tampil maksimal dengan lagu milik Maroon 5 berjudul Won't Go Home Without You. Selain tampil solo, Abdul juga bahkan sempat duet dengan musisi papan atas Glenn Fredly membawakan lagu Kasih Putih dan Hikayat Cinta. Kemeriahan malam result Indonesian Idol 2018 semakin semarak dengan kehadiran penyanyi ternama lainnya yang dikolaborasikan dengan para finalis Idol. Seperti Reza Artamevia yang menyanyikan hits andalan Cintakan Membawamu bersama Glenn, kontestan asal Jayapura, Papua. Karena duet sama Glenn. Glenn itu pernah ngebawain lagu Cintakan Membawamu kembali. Akhirnya duetin di sini gitu. Jadi seorang entertainer itu berarti mereka juga menjadi seorang harus mempunyai jiwa melayani gitu. Pedangdut Via Valen juga turut membuat malam result Idol semakin hangat. Pelantun lagu koplo Sayang ini berduet dengan Kevin, finalis asal NTB yang memiliki kas suara bergenre R&B. Via Valen juga bahkan sempat tampil sendirian membawakan lagu pop milik Marcel berjudul Firasat. Lagu ini seolah mengingatkan kepada siapapun pemenang di dalam panggung besar Indonesian Idol
bahwa keberhasilan bukanlah semata usaha seseorang, tetapi juga karena adanya dukungan dari orang lain. Indonesian Idol ini, piala ini aku persembahkan untuk semua orang yang sudah mensupport aku, yang sudah mendukung aku sampai mereka rela jauh-jauh datang ke Indonesian Idol untuk demi nonton aku dan nyumbang aku dan semuanya. Maksudnya Maria itu bukan cuma orang yang kelihatan teknik jago nyanyi, karena aku dengerin Maria udah rekaman dan udah rilis singlenya, dan aku mendengar di situ kalau kamu memang komersial suaranya. Ya tentunya setelah ini Maria akan menjadi public figure dan dia harus berkarir, ya dikembangkan, sayang kalau tidak, dan tentunya dengan harapan dia bisa menjadi artis penyanyi yang berkembang dan maju menjadi contoh bagi yang lain. Iya, luar biasa sekali di usia yang ke-16 Maria begitu muda dan tapi suaranya begitu bagus, jadi luar biasa. Iya, pastinya kita dukung penuh. Kita sampai sekarang ini kita bukan hanya terekspos di Indonesia tapi sampai ke dunia juga. Sombong. Boleh sombong. Karena ini, karena kita ngerasa ya, karena bisa ke-expos di dunia itu karena follower atau penonton Indonesian Idol itu besar sekali, animenya luar biasa sekali, dan itu karena Anda semua, media-media di Indonesia.